Halo, kali ini saya baru pertama kali untuk mereview match dari Hypnosis Mike. Yeay, kebetulan hari ini kan juga tiga anniversary, third anniversary-nya Hypnosis Mike. Yeay, dan barangnya juga baru datang sekarang. Yeay. Sepertinya ini saya buka dulu ya, agak susah ini kayaknya. Saya cut videonya, oke? Okay? Hai dong. Ya, belinya tiga sesuai masing-masing divisi anggotanya cuma tiga. Jujur ya, ini cerita dikit gak apa-apa ya. Kalau gak mau dengerin di skip gak apa-apa. Jadi jujur itu sewaktu tahu merch ini itu pas waktu bayar langganan saya itu dia buka ini, tapi sudah full semua. Kan saya ngincarnya DH ya, .si dari Hompo. Tapi ya sudah full semua dan kebetulan juga lagi nggak ada uang. Akhirnya ya sudahlah pasrah, nggak usah beli ini. Lagian kan ini apa sih gitu kan. Tapi setelah beberapa bulan, terus akhirnya nemunya di Twitter lagi, udah langsung gas. Gas ambil sasara, tapi sayangnya plus sisa, jadi akhirnya ngambil sasara Rosso sama kan awalnya sasara sama Rosso dulu, terus ada rezeki lebih, alhamdulillah, terus nambah deh Om Rey. Jadi sudah tahu ya ini isinya apa, tapi biar penasaran kita bukanya random aja ya, kayak awal-awal gitu, dapat apa? Pilih yang mana dulu ya? Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Pilih tengah aja ya. Oh iya, kita lihat boxnya aja dulu. Kan? Aku suka warnanya. Warnanya biru sama hijau. Bukan ungu ya. Padahal badass stempel lo ya. Tapi warnanya hijau. Nah, ini dia line up-nya. Ada Sasara, Rosso, Om Rey. Ya sudah ditandain. Waduh, ini berarti Om Rey duluan dong. Terus ada si Kuko, ada si Juicy, sama si Om Hito ya. Nanti ini ditutupin aja. Tutupin, tutupin. Ketahuan dong. Ya, kayak gini ya boxnya ya. Lucu banget sih. Ih. Kita buka aja ya. Ini udah ketahuan sih Om Rey. Udah ada tandanya. Gak apa-apa. Kita tetap review. Dari mana ya bukanya? Bentar. Saya bingung. Oh, dari bawah. Soalnya dibukanya udah dari bawah. Ah, ini dia. Wah! Kelihatan nggak ya? Bentar, saya singkirin dulu. Hush. Siap. Bukanya kasar banget ya. Hai. Aduh. Satu, dua. Bentar. Ay. Ya. Pantat. Kelihatan pantatnya, ya ampun, pantat om-om ya. Hei, datang. Imut banget, ya ampun, lucu banget, ya Allah. Astagfirullah, ini om-om ya. Aduh, dibuka aja dulu langsung ya. Bentar, boxnya diambil dulu. Aduh, ya ampun. Om Rey. Papa Rey. Oh, tahu gak sih yang track terbaru nanti di Hypnosis Guidebook? Namanya itu pakai nama asli Yamada Rey. Kan aduh banget kelihatan banget kan ini bapaknya lo ya, bapaknya Ichiro Bros. Ya ampun lucu banget sumpah. Ah aduh nempel, aduh ya ampun, ini beneran om-om umur 46 tahun kan ya, nggak kelihatan umur 46 tahun, dia tua sih itu. Cuma mukanya terlalu imut, ya ampun, ih, lucu. Ih, ya ampun, kalian harus beli deh, sumpah. Ini lembut banget, ya ampun, ingin berada di jaketnya Om Rey. Hey. Terus ini pantatnya, au. Nggak bisa dibuka, oh bisa, bisa. Bisa dibuka sampai atas, au. Ah, jangan buka-buka, ih. Aduh, ya ampun, lucu banget. Oke, sudah ya. Bentar, taruh. Selanjutnya, kita buka yang ini. Ini siapa ya?
Humu, humu. Bukannya dari bawah. Bentar, bentar. Aduh, ya ampun. Eh, ya ampun. Kasar banget ya. Bentar, ah. Ya ampun. Ah, bukan hamba. Eh. Bentar. Ini sudah dibuka sih, cuma. Enggak, ah. Aduh, ya ampun. Ya. Ya, sudahlah. Bukanya dari bawah atau atas sih? Ah, mula. Ah, udah dibuka. Siapakah ini? Aduh, sepertinya saya melihat hijau-hijau. Bentar, sini ya. Satu, dua, hap. Ayy, bentar ya. Oh. Oh, so she. You are kawaii. Lucu banget, ya ampun. Buka-buka, langsung buka aja. Oh, dah. Hiya. Masa sensei. Bentar. Aduh. Ya ampun, lucu banget. Ya, oh my God. Ya ampun. Ih, ini rambutnya jembriknya bagaimana sih? Nggak paham deh. Tapi lucu banget, ya ampun. Masa sensei. Oh my God. Ya ampun, empuk lagi. Eh, kacamatanya beneran ya. Benernya printednya sama itu. Sampai belakang. Oh, beneran pakai chain. Aku pikir print-printan. Ya ampun. Niat. Niat banget. Ya ampun. Iya, ya bener. Eh, enggak sih. Bukan chain. Tapi dijahit. Ya ampun. Niat banget, sumpah. Ah, ya ampun. Oh my God, empuk banget. Rosho Shese. Kurang satu nih. Udah tahu dong siapa dong ya. Dibuka dari atas, dibuka dari bawah. Ini bukanya bagaimana? Dah. Ah, dari atas aja deh. Sudah kayaknya sudah terlihat dari atas. Hap. Dia paling spesial nih. Bukanya dari atas. Hup. Aduh, udah kelihatan hijau-hijau kan? Ini mana? Bentar. Oh ya, gini. Yap, satu, dua, muka agak salah. Tiga. Sasara-san. Nu de sasara des. Hai domo. Tochitari hoppo des. Sambua murugi. Maaf, itu saya gak apa liriknya. Aduh, ya ampun, lucu banget. Aduh. Aduh, ingin dipeluk. Aduh. Aduh. Aduh, ya ampun. Aduh. Aduh. Aduh, si bantet. Aduh. Aduh. Aduh, pelaku nasi kecap saya. Aduh. 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 Eh, rambutnya ternyata nggak bisa diangkat ya. Jenung. Ya ampun. Ya ampun, lucu banget sumpah. Udah lembut lagi. Aduh. Aduh, ya ampun. Ah, printed semua ya? Kalau nggak salah, kalau lihat di review yang lain sih, yang badass template itu, badass temple. Itu dia kan ada yang pakai jaket. Si Juicy sama Kuko. Enak bajunya dibuka. Yang ini nggak bisa dibuka, printed. Eh. Hey, nice bat. Oh my God, ya ampun, lucu banget. Yap, sudah lengkap. My trio badass temple, yay! Gimana ya? Ini kayaknya dulu tuh aku juga pernah bilang, duh, aku andaikan aku bisa beli ini. Eh, ternyata aku wujud beneran. Beli tiga, pas lagi, ya ampun. Nggak kebayang. Baru juga masuk fandom 1 tahun yang lalu, ya. Aduh. Ya, kayaknya review saat ini cuma segini aja deh. Aduh, ya ampun. Ih, empuk banget. Itu loh, yang kayak bola-bola itu. Tapi di atasnya itu, kapas. Nggak tahu bawahnya dikasih apa lah. Nggak paham. Oh my God. Yay, lengkap. My dot sui tare hompo. Ya sudah. Sepertinya review saat ini begitu aja ya. Eh, salah. Ah, harus
tiga gini. Terus dikatasin. Ah, kawaii. Ampun lucunya. Ya udah kayaknya review saat ini sampai di sini. Oke. Okay? Bye bye. Sonja, mata nih.